Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tokoyomi 21. Ya, tadi saya bereksperimen mengalahkan di master, ternyata berhasil teman-teman. Baiklah, saya akan memberikan tips dan trik bagaimana mengalahkan Enel di master. Langsung saja. Jadi teman-teman, ini tergantung musuhnya teman-teman. Kalau saya lihat, kalau musuhnya baik itu turnnya dikasih 5 sampai 5 tadi saya kasih ya. Kita lihat ya. Saya pakai ini. Usahakanlah Doflamingo ini yang max teman-teman. Carilah teman yang max. Kalau kita belum max, berarti temannya harus max gitu ya. Kita saya pakai ini. Jadi yang saya ganti tadi itu adalah ini, Brook. Berguna sekali untuk setengahin defense mereka. Oke, kita langsung saja. Check it dot, check it brood. Oke. Enel, I'm coming. Come to papa. Jadi tergantung hoki teman-teman ya. Kita lihat dulu ya. Hoki kita gimana. Jadi ada anak buah yang turnnya tuh sampai 5 teman-teman di awal tadi. Jadi saya nge-stall sampai 5 turn. Lumayan lah. Jadi skillnya yang dipakai itu ada banyak. Oke, mana. Untuk saran saya ya Doflamingo, leadernya itu Doflamingo 2 teman-teman. Kalau teman-teman cukup yakin dengan squadnya, ya teman-teman bisa Mihawk, leadernya Mihawknya 2. Tapi saya kurang pede. Nah teman-teman kan lihat nih, saya mendapatkan turn yang 5 yang di belakang itu. Nah itu ya. Ya kita bantai saja. Ini sih masih muda ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita bantai aja. Oke. Kita sampai manfaatkan betul turn-nya. Ini saya yang kuat ini. Sat. Iya. Coba dikit. Cicip lah, cicip dikit. Nah, kuat juga ternyata dia. Oke, ini. Oke, ini dikit. Agak mempan, cuy. Oh, mati satu. Oke. Dipukul atau mau memukul? Pukul saja ya. Oke, kita pukul saja. Kalau sakit teman-teman itu 4.000 kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Oke. Kita ada segini. Kayak gini aja lah nggak apa-apa. Yo, come on man, man, man. Oh. Terus jadi tambah petir, itu dia. Itu dia. Oke, di sini teman-teman ya. Kayaknya kita lumayan tidak hoki ya. Ternyata di sini turn-nya satu, penguin satu, dan itu satu. Oh, yeah. Kalau auto, okay. Ya, teman-teman kita pakai auto saja, sarannya di sini. Jebret, mati satu, tumbuh 1.000. Ya enggak lah ya. Jebret. Oke, kita manfaatkan betul ini turn-nya. Ini. Begini aja ya. Oke. Karena dipukul sama dia, kita lihat ya. Dipukul sama dia berapa tuh? Apaan? Dikunci teman-teman. Oh, tidak bisa. Saya akan hidup lagi kan. Saya sudah bilang kan jangan main-main. Iya, itu dia. Triknya seperti itu teman-teman. Jadi kita pandai-pandai mengulur waktu di sini teman-teman ya. Habis sudah.
Ya elah. Gak apa-apa teman-teman. Daripada kita dikunci. Itu sangat berbahaya sekali dikunci itu. Oke, ini dia. Kita hajar ya. Jadi saran saya jangan terburu-buru teman-teman. Santai saja. Usahakan perfect-perfect, tapi pada saat darahnya 60%, ya itu santai saja. Sampai skill kita terisi, minimal Mihawk ini. Oke, kita dikasih darah, bagus sekali. Thanks, Enel. Oke. Oh, kesentrum. 4.500, teman-teman, perlu dicatat. Oke. Sakitnya di sini. Darahnya ini sekitar 3 jutaan, teman-teman ya. Sekitar segitulah. Ini baru 20% berkurang, masih masih 3 2 25% lagi. Jadi darah kita sampai di pukul 10.000 lah. Oke, sudah 30%, tinggal 70% lagi. Jadi di sini kita agak slow, teman-teman. Tapi saya nggak slow ya. Oke. Kita slow-slow aja nih. Dar. Oke. Sepertinya sudah saatnya untuk kita rempix. Bentar ya. 4.500 kalau ya saat itu 5.000. Ini kita coba ya. Mudah-mudahan hitung-hitungan saya benar. Oke, mudah-mudahan benar hitungan saya. Dia nyerang ini 5.000. Anjay. Tuh. What are you doing? Selamat teman-teman. Kita ucapkan selamat ya, selamat. Jangan lupa-lupa teman ya. Ya, gunakan ini. Jebret. Iya, mantap jiwa. Kita gunakan nanti saja semuanya, kita pakai aja. Oke. Kita masih mempunyai kesempatan sangat sedikit sekali ini ya.
Saya akan simpen ini apa hijaunya. Berarti saya akan memulai dari sini ya. Oke. Oke. Cukup menegangkan teman-teman. Kita sembelih dulu. Mihawk, jebret. Lumayan membantu. Kita gunakan ini. Tidit. Kita gunakan ini. Ya. Jebret. Kita gunakan ini juga. Oke, mantap jiwa. Kita gunakanlah skill ini ya. Karena kita tidak tahu nanti kita dapat skill bagus atau tidak ya. Seperti itu. Seperti ini. Oke. Sudah siapkah Anda, Saudara Mihawk? Saudara. Saudara Enel. Oh, sedikit lagi teman-teman. Wow, terima kasih kepada saudara Enel karena telah memeriahkan pertandingan ini, memeriahkan atau memenangkan pertandingan ini. Iya, yeah, seperti itu teman-teman. Gampang bukan? Jadi ada matematikanya teman-teman. Jadi pada saat 50% itu teman-teman hitungin darah kita berkurang dari 10.000 jadi 5.000, terus dia nyerang lagi 4.500, jadi darah teman sisa 500. Jadi itu strateginya teman-teman. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih Enel atas pertandingan yang menegangkan dan SP kita 6.600 teman-teman. Jadi berasa banget itu tuh naik levelnya ya. Oke. Kita lihat. Karena event Enel banyak teman-teman kita memakai Doflamingo, bisa terlihat dari sini Doflamingo semuanya. Oke. Demikianlah tips dan trik saya untuk mengalahkan Enel pada level master. Pada akhir event ini saya akan mencoba ultimate teman-teman. Jadi ini nanti saya akan sengaja untuk naik level. Jadi pada saat naik level saya akan coba lawan ultimate. Karena energinya luar biasa teman-teman. 60 stamina. Oke. Untuk info lebih lengkapnya apa aja sih yang saya akan mainkan. Game-game apa lagi. Saya akan rilis game-game baru. Review game baru. Maka dari itu teman-teman mohon untuk men-subscribe untuk mendapatkan info-info terkini di channel Takayomi 21. Oke, jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye!